Ukridian, saat ini saya sedang berada di ruang 800 Gedung A Kampus 1 Ukrida. Sesaat lagi akan diadakan seminar dengan tema Problem Solving and Decision Making Capner Trego in Daily Activity bersama dengan narasumber kita yaitu Sure Alpha. Selamat menyaksikan. Thank you ladies and gentlemen for this talk. I am really glad to see you all because this is my first experience to talk in some college day. Yeah. Usually I talk in front of my boss or my colleague in office, and I guess my friend in office older than you. So we always talk seriously. I hope today we can talk informally. Yeah. Yes. Karena mau kuliah di sini, Pak. Nah, pilihan terakhir. Berarti bukan pilihan pertama. Ditolak, ditolak, diterima di sini. Oh, enggak gitu. Pilihan terakhir. Apa Pak? Bagus juga. Ibu juga. Iya, ibu. Nama saya Sylvia. Di sini karena tempatnya terjangkau. Sylvia. Kenapa mau kuliah di sini, Sylvia? Karena tempatnya terjangkau, dekat dari rumah. Dekat dari rumah? Rumah keluarga ya? Bukan saudara? Bukan. Oke, baik. Ibu, mbak? Selma. Selma, oke. Jurusannya suka. Oke. Fiorentin. Florentin. Fiorentin. Kenapa masuk sini Fiorentin? Karena pilihan terakhir. Pilihan terakhir juga. Oke, ada dua orang yang pilihan terakhir. Mbak? Saya Naftalia. Naftalia, oke. Dekat dari rumah atau sama? Yes. Siapa? Krisna Leni. Karena lokasi strategis. Karena ada sastra Inggris. Karena kampus lain nggak ada sastra Inggris. Ada, tapi sih dekat. Oke. Berarti sastra Inggris yang dekat sama rumah. Baik. Mas. Nama Fuad. Fuad. Yes. Pakai T apa D? Pakai P. Pakai P. Fuad. D. D. Adil. Terima kasih, Anda religius sekali. Yes, Mbak. Karena pilihan pertama. Setelah UNJ, sama Atma. Jadi, gitu. Oh gitu? Sumpah. Yang lain-lain itu nggak diterima? Nggak. Terima kasih, silakan Mbak. Nama saya Tiara. Alasan saya kuliah di sini karena lu bilang kamu mau video lho. Nah, the first
important things if you work in international environment, you must have a good mentality, especially for you Indonesia. In my company, Indonesia being the huge market for many product from world. Because in Indonesia we have 9 operator telco, right? Telkomsel, Indosat, XL, Smartfren, Asia, Axis, but Telkomsel. Sri, Axinsel, Indosat udah ya? Indosat? Okay. We have 9 until 8. And then, Axis already buy XL. Axis sudah dibeli XL. HCPT, gosipnya sebentar lagi mau bubar. Axis sendiri. Gosipnya bentar lagi mau bubar, mau dijual. Karena itu kan konsorsium. Pemilik modalnya itu, stakeholdernya konsorsium, jadi bukan single. Kalau Smartfren, ownernya Sinarmas Group. Sinarmas Group is the biggest company in Indonesia, the second biggest after Jarum. Yeah. Nah, perubahan-perubahan ini membuat tenaga kerja Indonesia ini menjadi tergerus. Karena apa? Mental itu menjadi sangat penting, teman-teman. Istilahnya kita tuh, istilah kerennya kompetensi. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, ini punya karakter yang sama dan problem yang sama. Problemnya selalu di bagian performance management. Australia, Selandia Baru itu nggak punya masalah. Kenapa? Karena governmentnya campur tangan di dalam penilaian kinerja. Jadi kalau kita kerja 6 bulan sekali itu dinilai. Anda kerja bagus atau tidak bagus. You work with well or not. Company will appraise you 6 month. Every 6 month. Usually we get A for outstanding performer, B plus for excellent or good performer, B for C and D. In my company, Huawei, C, you must go or resign from the company. Jika Anda dapat performance appraisal itu C, Anda harus sangat hati dari perusahaan. Karena dianggapnya tidak perform. Nah, Australia dengan Selandia Baru itu punya regulasi, pemerintahnya regulasinya tingkat. Jadi kalau karyawan itu nilainya C, jangan di terminate, tapi dibimbing. Dia cocok nggak sama atasannya? Dia kerja nggak di bidang yang dia pilih? Dia cocok nggak dengan kerjaan? That's why nanti waktu perkenalan saya tanya, kenapa kamu mau masuk sini? Karena saya mau lihat sebesar apa motivasi Anda bertahan di Filipina. Saya nggak peduli Anda mau di Filipina, di Amerika, mau di Amerika, jadi mau melihat motivasi. Nah, di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina itu menerapkan culture check keluar dari perusahaan karena dianggapnya nggak perform. Nah, keempat negara ini punya masalah yang sama dengan mentalitas. Kita nggak punya di Indonesia itu rasisnya tidak sekencang Malaysia. Lalu kemudian masalah pinter-pinteran, smart or not smart. Singaporean always think that they are superior. Philippines, same like Indonesia. Corruption make our mentality is bad. Jadi negara lain nganggap orang Indonesia ini bisa dibeli. Jadi istilah kami di kantor itu cupret. Singkatan dari
Kacung semua. Nah, tugas saya di Huawei adalah memastikan bahwa semua orang lokal itu punya kompetensi yang standardized, punya standar internasional. Jadi yang mereka ini, I have responsibility to make you more have ability to make some achievement in our time. Because agenda my land always menganggap dirinya superior. Ya kan, ini perusahaan mereka. Jadi di luar orang Cina my land itu cumpet dalam bodoh-bodoh. Nah, tugas saya adalah memastikan bahwa mental orang Asia Tenggara ini naik. Nah, bagus kalau Anda punya materi semacam ini yang disiarkan oleh Bu Rida, CCI. Jadi paling enggak dari sejak kuliah, since you study in college, you realize this, you must have more ability, kompetensi, manajemen kompetensi, time management, price management, risk management, progress of decision making, leadership, communication skill, people management. Nah, ini yang kita pakai di kantor. Visionary strategic skill, people management, problem solving, decision making, process management, communication skill. Process management usually in our office, on so many office, using istilahnya itu SOP, standard operation procedure, flowchart. If you want to produce something, you must do this, and then the product will become, and then you send the product to the distributor, distributor will sell to end user. Huawei membuat handphone, ada R&D-nya, research and development-nya, prosesnya panjang, muter-muter sampai pada akhirnya masuk ke Indonesia lalu dijual. Oke, itu yang dimaksud dengan proses handphone. Nah, visionary and strategic skill, Anda harus punya visio. Visio itu pandangan. Saya ke depannya mau ngapain? Apa yang mau saya lakukan terhadap diri saya? Kalau saya lulus dari kuliah, saya mau menikah, mau bekerja, mau berjualan atau apa? Saya dapat informasi dari Bu Frida, kumpulan masalah-masalah ya. Ada beberapa dari kalian yang bekerja. Betul ya? Sama ya saya. Saya kuliah, bayar kuliahnya dapat dari hasil kerja saya. Jadi kalau pagi sampai sore saya kerja, sore sampai malam saya kuliah. Nah, Anda harus ngatur waktu ya, pas. Jadi Anda harus tahu saya di sini tuh ngapain. Goal apa yang ingin Anda capai? Itu penting. Karena kalau di kantor, di tempat kerja Anda nggak tahu your purpose. Goal. Ya udah, 2 bulan, 3 bulan kerja, out. Karena nggak punya passion. Waktu dia ada beberapa teman mengatakan punya passion, bagus. Itu kayak bensin untuk mobil Anda. Strategik, gampang. Saya punya arah, saya mau jalan ke Mas Abed. Caranya gimana? Strategi supaya saya bisa ke sana dengan cepat. Jadi saya harus lari sini, berlari. Ini ada beberapa langkah, 1, 2, 3. Saya mau melangkah 6 langkah atau 3 langkah cukup. Sih? Sampai sedetail itu. Itu ketika Anda membuat strategi. Lalu people management. Bagaimana Anda berhubungan, berinteraksi dengan orang lain? How you can interact, communicate with someone? You must know. My friend and character what? A. So when I talk with A, must be direct. Or if I talk with B person, I must call person
Jermannya itu unggah-ungguh, penuh dengan bahasa basi. Anda nggak boleh mengatakan bahwa bahasa basi itu nggak perlu. Sometimes in another culture, bahasa basi itu perlu. Karena kita berhadapan dengan orang dari berbagai macam culture. Ya, itu bagaimana mengatur orang. Yang ketiga, problem solving and decision making. How you can solve your problem and then make decision. Because when you work in some company, if you cannot make some decision, your boss, your friend will say, this man is not good. Nah, and then in the end, Anda akan dinilai change. Jadi mau gak mau, you must go from the company. Process management, you understand the standard operation procedure. Because in every company, every workplace have the procedure, the mechanism, the step. If we want to produce this, if we want to do this, what the step by step process? The policy, it means process management. And the last, communications. I am the bad example for you because my English not good. You have the good English, so this is the important things. So thanks to God that you better than me about English. So keep it and develop it better and better. I reveal it some problem from you. And then, do you have a piece of paper? Ada kertas? Sudah? Lalu silakan Anda pegang satu buah pen. Lalu kertas itu Anda lipat bagi dua. Anda lipat? Oh bukan begitu. Tapi dari mana? Yes. Please close your eyes. And then you think and you focus to one problem that you want to solve. Anything you can choose. And don't let your friend beside you know your problem. Because this is personal, privately for you. Done? Just only one problem. Sudah? Done ya? Done. Okay, open your eyes. And please write down. So ditulis di atas. What is your problem? In the small font. And yes, karena ini bagi dua. Di atasnya tulis. Tapi kecil aja. Write down your problem in the small. One sentence only. One sentence only. One sentence only. Whatever, English, Bahasa Indonesia, Jawa, Thailand, whatever. More, huh? Kalimat, satu kalimat. Buat dalam one sentence, your problem. Misalnya, saya tidak bisa tidur tepat waktu. Satu kalimat ya. Atau, saya tidak bisa fokus. Kalau di dalam kelas, misalnya. Lalu kemudian, saya punya masalah tidak bisa berhenti merokok. Saya tidak bisa berhenti merokok. I cannot stop smoking. For example, one sentence for one problem. Pacar saya memutuskan saya. Saya dikhianati. Satu kalimat. Tidak, tidak banget.
Orang tua saya bercerai. Satu kalimat. My dog is dead. One sentence. Everything that you think is a problem for me. Sudah? Sudah. Di bawahnya, kasih garis panjang. Garis panjang. Nah, make a linear. Sudah? Lalu silakan Anda tulis masalahnya ini. Pengen selesai kayak gimana? Contoh. Saya kan masalahnya di atas itu orang tua saya bercerai. Betul ya? Lalu di bawahnya Anda tulis, saya ingin orang tua saya bersatu kembali. Yes, di bawahnya problem. Sudah? Sudah. Ya. Lalu silakan Anda arahkan biar kotak yang sisi sini ini kan lebih kanan nih. Ya. Kamu gambar gitu. The positive side and the negative side. In other words, the benefit, the strength. In other words, the negative side, it means the risk, the obstacle. It's like thing. Nah, ini contoh.
can learn from this. And now, Anda coba buat. Try to solve your problem. And write down your goal. Apa sih yang Anda inginkan? Bayangkan ideal apa dari problem ini harus selesai seperti apa. Gitu. Nah, ketika Anda melakukan ini, mencapai ini, benefitnya apa sih? Advantages-nya apa sih? Strength-nya apa sih? Terus sisi negatifnya apa? Obstacle-nya apa? Tunggu maksudnya jika masalahnya terselesaikan, posisinya apa? Ya, ketika saya memilih ini, when I choose to reach this, sisi positifnya apa? If I choose this, sisi negatifnya apa? Because when you think something, the process will like this. Maybe your purpose will be changed. Maybe you get some enlightenment, some inspiration that this is actually not a problem. This is process. Anda akan menemukan ketika proses berpikir ini, ternyata goalnya bukan ini. Anda bisa mengubah, berubah semua nih. Bisa jadi Anda bertemu di satu titik bahwa ini sebenarnya masalahnya sudah selesai. Kapan saya pikirin? Oh ternyata perasaan dendam saya masih tersisa. Gitu loh. Jadi ini sebuah proses. Gak ada yang semua orang sama gitu. Setiap orang punya prosesnya masing-masing. Punya ciri khasnya masing-masing. Jadi ini sebuah the big process. When you think about positive and the negative, you realize that actually this is not our problem again. Or the goal is changing. Bisa juga. That's why kita try the first step to think positive and negative side. Okay? Coba dulu. Kita coba dulu. Gak apa-apa, nanti juga proses. Gak ada yang langsung jadi. Saya memutuskan keluar dari seminar itu satu minggu yang paling takut dalam hidup saya. Lalu kemudian ketika saya telepon orang tua saya, terus kamu mau ngapain kalau keluar dari seminar? Saya bilang saya mau jadi tukang kolong di Jogja. Lalu duitnya itu saya tabung untuk kuliah. Lalu bapak saya bilang, gak usah, kamu pulang ke Jakarta, kamu saya kuliahin. Saya harus pak, ya. Dengan senang hati saya pulang ke Jakarta. Tapi di Jakarta, saya nggak mau dibiayai oleh seluruh keuangan itu ditanggung oleh orang tua saya. That's why saya nyari kerjaan. Jadi nggak kuliah-kuliah. Kuliahnya baru akhir-akhir ini. Jadi kita lulusnya nggak jauh beda. Kesulitan nggak? Ada yang minum? What the difference between loving and loving, crying and crying? What the difference between crying and crying?
cara, the way, oke? Okay? Sebab? Yes. Kenapa ngomong? Sebab. The motivation. The reason behind. Orang sama-sama menangis, tapi sebabnya beda. Dan tujuannya beda. Nah, ketika saya membuat keputusan dalam hidup saya, itu sampai saya bedakan kata-katanya. Ada kata-kata yang lebih terkesan positif, sama kata-kata yang terkesan negatif. Sampai saya bikin dua. Dan itu ternyata membuat saya berpikir yang berbeda juga. Itu kalau saya. Nah, saya nggak tahu dengan Anda. Apakah Anda dengan kata-kata? I love you. Tapi ada juga orang yang ngantuk itu sama. Mau dikatakan dengan halus atau keras, sama. Ada juga yang gitu. That's why this is your own problem. You must find out the way out by yourself. That's make you more independent. Jadi dewasa, nature. Mana yang udah? Kamu udah pak? Mas. Thank you.
Oke, baik, teman-teman. Yang di sini nih, di explore sejauh mungkin. Jangan berpikir benar salah. Orang lain punya masalah atau enggak. Enggak usah berpikir itu dulu. Jadi jangan bandingkan dengan orang lain, itu prinsip yang pertama. Kamu punya hidupmu sendiri, you have your own life. You cannot compare with others. This is the first principle. Okay, this is your own problem. So you must solve and decide by your own. Because this is your own problem. Not others. Don't think about others. Don't get with others. And explore your mind. Jangan berpikir soal ini tabu, tidak tabu. Kalau ini baru ditulis, baru dipikirin, bukan dieksekusi. Iya kan? Lu pikirin dulu. Ini baru kita pikirin, baru di awang-awang, baru kita tulis. Belum kita eksekusi. Belum kita laksanakan. Dan harus dipikirin. Jadi Anda udah mulai calculating resiko. Ketika ini akan saya laksanakan, apa yang akan terjadi? Sih, itu pikiran pertama ketika Anda mengcalculating resiko. Jadi di tahap awal ini baru mikir, semuanya harus Anda pikirkan. Boleh nggak boleh, tabu nggak tabu, dilarang orang tua apa enggak, dilarang Tuhan atau enggak, lu tulis aja dulu. Muncul ada di kepala Anda, tulis. Setelah itu terakhir, Anda kan mau buat keputusan, betul? Itu baru Anda baca lagi satu demi satu. Hati dan pikiran Anda cenderung kemana? Ke keputusan Anda. Tapi di awal udah Anda pikirin A sampai Z gitu loh. Tapi selama masih di pikiran, Anda pikirin dulu. Baru Anda tulis. Menulis itu membuat kita menyadari sesuatu hal. Nanti ada sesuatu yang muncul dalam hati, oh ya, ini gak pantas nih. Kalau gak pantas, berarti gak boleh saya lakukan. Tapi Anda menyadari bahwa itu muncul dari dalam Anda, dalam diri Anda, bukan karena disuruh orang lain. Guys, teman-teman, kenapa kita harus explore? Tujuannya kenapa kita harus explore dan Anda tulis? Kita nggak membutuhkan orang yang bingung. Orang yang bingung itu begini. Anda sudah memikirkan A sampai Z ya. Lalu kemudian Anda nggak mau explore. Lalu kemudian Anda ketemu dengan orang baru, lalu mengatakan, harusnya begini, 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 begini. Anda bingung. Ya, ya. Bingung lagi. Nah, tujuannya kenapa kita harus explore? Supaya ketika ada orang lain ngomong itu udah saya prediksikan lebih dulu, udah saya siapkan alasannya gitu. Jadi mencoba mengeksplor sebanyak mungkin yang Anda mampu. Kira-kira orang akan berpendapat apa. Jadi ketika benar kejadian ada orang yang berpendapat gitu, itu udah siap duluan mentalnya. Itu yang disebut dengan visionary and strategic skill. Anda sudah tahu akan begini, akan begini, akan begini, akan begini. Karena sudah Anda tebak duluan, sudah Anda explore duluan. Jadi ketika ada godaan datang, kecil. Dulu udah mikirin, sudah tahu jawabannya. Jadi hidup Anda makin lama makin mudah. Kalau Anda mengatakan bahwa makin tua hidup Anda makin susah, itu karena Anda tidak memikirkannya, tidak mau explore. Jadi kalau Anda pikirkan, makin lama akan jauh lebih bisa dihandle. Di dalam masyarakat kita kan masih menganggap bahwa seorang pastor itu orang yang kreatif. Nah, pada titik itu kan saya harus memilih apakah saya akan hidup dalam anggapan orang ya, yang suci, yang hebat atau tidak. Nah, lalu kemudian saya memutuskan untuk selain gua ini saya buat,
saya ambil keputusan untuk tidak mengucapkan salam. Akhirnya saya bisa memutuskan dengan alasan A, B, C, D, E, F. Waktu itu cuma alasannya tiga. Cuma tiga alasan. Lalu saya memutuskan hidup saya berubah 180 derajat. Artinya ini hanya tools. Yang Anda buat hari ini tuh hanya alat bantu. To help you to make decision. To realize anything that you can predict. That you can handle. The rest, that's us to God. Saya juga nggak tahu kalau akhirnya pada suatu hari saya berhubung ke panganan dan bersiarin soal kejadian 15 tahun yang lalu. Bagaimana saya membuat keputusan dalam hidup saya tanpa bantuan orang tua. Lalu bantuan kakak, adik, saudara. Tapi ya saya dan Tuhan. Just only me and God to decide this. I want to go outside the seminary, being a priest, or being like common people. To work, to college, to love, to hate, to get traffic jam, to use Trans Jakarta. Kalau di tempatnya mungkin saya naik mobil dari itu. Kalau saya jadi pastor ya, saya nggak mungkin pacaran gitu. Tapi saya memilih jadi awak karena tiga alasan. Dan alasan ini sangat pribadi. Saya bisa men-sharingkan Anda tapi tidak cukup panjang. Karena buat saya dua hal yang berbeda. Tapi pada akhirnya saya memutuskan sesuatu. Dan sampai sekarang saya bersyukur dan menjalani hidup. Sebelum saya memutuskan ini, saya jalan kaki dari Muntilan sampai saya mengaitin dari Muntilan sampai Kediri. Jalan kaki ngemis, jadi nggak bawa makanan, nggak bawa uang. Jadi tetap turun minta makan pak. Karena saya harus merenungkan hidup saya memutuskan hidup. Jadi I need be alone and I must decide. So I walk from Muntilan, small city in Central Java, and to Kediri. Kediri a small city in East Java. 250 kilometers. I finish it in 1 week. Jalan kaki. On foot. Because this is my life. I must decide. I must solve this problem by my own. Because this is my life. So I decide to walk on foot from Muntilan to Kediri. Ini masih saya simpan kotaknya. Yes Pak, Ebu. You can clarify it. Mungkin tadi teman-teman bingung ya kenapa harus dieksplor, ya apapun itu. Mungkin maksud Pak Ibu di sini kemungkinan-kemungkinan itu tuh sudah muncul. Jadi nanti ketika teman-teman minta solusi dari sahabat misalnya, atau minta solusi dari teman dekat, itu sudah disebutkan di sini. Teman-teman sudah siap akan apa yang diberikan atas solusi yang diberikan oleh teman, karena teman-teman sudah menuliskan kemungkinan itu, jadinya nggak kaget. Jadi ketika ada sahabat Anda yang peduli dengan hidup Anda menyampaikan sesuatu, ini berarti sebuah penguatan dari apa yang sudah saya pikirkan, gitu loh. Tidak menjadi orang yang kedua, orang ngomong A, saya goyang, orang B, saya goyang, nggak begitu, tapi dependent, yes, dulu sudah saya prediksikan sebelumnya. Lebih ke psikologis. Nyaman gak nyaman, kuat gak kuat. That's why explore your mind. Jangan dikumpung, jangan dibatasi. This is Connect University, right? Not high school again.
you must prepare yourself into melangkah ke tahap berikutnya, the next level. In the next level, you must independent. Right? Anda tidak mungkin sepanjang umur hidup Anda bergantung pada orang tua. Betul kan? Anda nggak mungkin you must have pride. Anda, this is me. I stand by on my. So you must decide. You learn to decide. Karena hanya leader, hanya bos yang bisa membuat keputusan. Kalau kacung kamu ya, ikutin aja, follower. You must be trendsetter. Decide something. Even though you realize, I'm just the follower. At least you realize that, you accept that, and you happy with that. Jangan, you say follower, sebenarnya sedih, gak ada semangat, gitu kan. Itu bukan hal yang negatif kalau Anda ternyata seorang follower. Paling enggak Anda realize and decide this is me. Yes, I'm a follower. I'm happy with that. Yes, I'm trendsetter. I'm happy with that. Gitu loh. Jadi ke free bagian batin gitu. Oke? Udah coba? Sudah? Sudah. Nah, sekarang saya akan memberikan sebuah lembar jawaban, sebuah tools di mana Anda harus memutuskan. You learn to decide. Kita pegang semua? Oke, di awal Anda sudah memikirkan sisi positif dan negatif. It's time now to decide. Oke? Nah, yang pertama, Anda harus tahu tujuannya. Tujuan keputusan ini apa sih? Saya membuat keputusan ini untuk apa? Apa yang ingin saya capai dengan membuat keputusan ini? What the purpose? What the purpose of my decision? Sedap? Lalu di bawahnya ada yang disebut dengan kriteria. The criteria. Kriteria seleksi mana yang merupakan mandatory, artinya mutlak. Kriteria mutlak, prinsip yang harus ada. Prinsip apa yang harus ada? Lalu Anda tulis. Masalahnya ini, prinsipnya apa? Dari tujuan ini, tujuan keputusannya apa? Nah yang mesti ada itu apa? Yang mandatory, yang wajib, yang mutlak. Yang gak bisa ditawar, harus ada. Yang mungkin mengapa keputusan itu harus diambil? Bukan. Lebih kepada ini membuat kriteria, membuat filtering, membuat prinsip-prinsip dalam hidup Anda, dalam pikiran Anda. Anda tentukan dulu yang ada kaitannya dengan masalah. Contoh, masalahnya adalah I cannot manage my time. Betul ya? Lalu tujuannya I want to do an important activity only in one day. In one day for a week misalnya. For a week ya benar. Misalnya, sisanya dalam satu minggu saya tidak mau melakukan hal-hal yang penting. Jadi saya hanya mau melakukan hal yang penting hanya dalam satu hari, dalam satu minggu. Nah, kriterianya apa sih? Yang pertama yang mutlak. Yang penting adalah kerja. Work. Atau yang penting bersama parents, terserah. Maka buat kita yang disebut important itu adalah ini. Gitu loh logikanya. Gimana? Ada bingung? Bingung ya? Oke. Saya kasih contoh yang sederhana. Seperti sih. Kriteria seleksi yang mandatory. Jadi dari problem yang saya punya, in my problem that I have, what the criteria, the mandatory criteria that must be happen?
prinsip yang harus terjadi, yang harus ada. Contoh, saya selalu, problemnya adalah saya selalu merasa malu jika berdiri di depan umum. Saya ingin supaya ketika saya berdiri di depan umum, saya tidak malu. Maka prinsip yang mandatory, kriteria yang mandatory adalah saya selalu berani dalam keadaan di depan orang maupun tidak. Prinsipnya mutlak saya harus berani ngomong terhadap siapapun, kapanpun dan dimanapun. Prinsip. Seleksi kriteria mana dia yang diinginkan tapi tidak mutlak. Apa misalnya? Saya selalu ingin ngomong dengan gaya yang keren. Keren nggak keren, prinsipnya adalah saya ngomong berani kapanpun dimanapun dalam situasi apapun. Keren itu aksesoris, tambahan. Good style, dengan sepatu baru, dengan rambut keren. Supaya kita bisa membedakan mana yang prinsip, mana yang tidak prinsip. Mana yang harus ada, mana yang cuma tambahan aksesoris. Yang tanpa aksesoris pun ada, tetap tampil gitu. Tiga. Contoh, yang lain. Saya selalu terlambat datang ke kampus. Saya ingin tidak selalu datang terlambat. Yang prinsip, kriteria yang prinsip. Saya selalu bangun pagi. Prinsip. Yang tidak prinsip, yang tidak mutlak, kriteria tidak mutlak. Saya dibangunkan oleh orang lain. Saya dibangunkan oleh papa mama saya. Kenapa itu saya tulis? Supaya bisa membedakan. Ketika saya menyadari bahwa kuasa saya harus datang pagi on time, itu karena usaha saya, kesadaran saya pribadi, bukan karena selalu tergantung pada orang tua saya yang membangunkan saya. Ketika orang tua saya tidak ada, gimana? Berarti keinginan saya yang di tengah ini yang pengen datang gagal dong, karena saya tergantung sama yang nggak mutlak, yang nggak prinsip. Yang prinsip adalah saya harus bangun pagi sendiri. Prinsip. Nah, lalu paling bawah, apakah beberapa kriteria mutlak sudah diubah menjadi kriteria keinginan? Ini maksudnya apa? Untuk memperjelas lagi, apakah kriteria saya yang mutlak itu benar-benar mutlak atau cuma aksesoris? Itu hanya alat bantu memastikan, mereshape our mind. Lalu, yang paling kanan ada bobot. Setelah Anda punya poin banyak, lalu dibobotin. Kira-kira pembobotan itu gampang, pakai perasaan aja. Mana yang kira-kira buat Anda ini penting? Tapi kalau nggak berarti buat saya, kasih angka kecil, 10%, 20%, 10%, 20% is small. If this is important for you, give 50%, 70%. Serah, pakai perasaan aja ini. Saya punya sebuah cerita bagaimana membedakan mana prinsip, mana keinginan. Suatu hari sebuah kapal selam itu mendeteksi dalam radarnya ada sebuah benda. Lalu kapten kapal mengatakan lewat apa namanya? Kalau pesawat, kalau pesawat itu kan ada jalur komunikasi itu apa? Dayu. Dayu, benang pak, benang pak. Dayu, benang. Using Wi-Fi, dia mengatakan gini,
Woi, minggir nggak lo? Kalau lo nggak minggir, kapal gue bakal nabrak atau lo nabrak kapal gue. Jadi lo minggir 20 derajat ke kanan. Lalu dijawab sama benda yang terdeteksi oleh kapal selam itu. Hei, lo yang minggir. Kalau lo nggak minggir, gue tembak lo. Gue marah kapal selam ya kan. Lo yang minggir. Kalau lo nggak minggir, saat ini juga gue kirim dua rudal nih. Minggir nggak lo? Dijawab lagi sama ya, benda yang terdeteksi itu ada. Woi, ini adalah mercusuar. Ini mercusuar. Kalau lu masih tetap mau ke arah gue, lu akan nabrak karang, kapal lu hancur. Akhirnya si kapal selam itu minggir. Berapa derajat supaya tidak nabrak? Yang prinsip itu sama seperti mercusuar. Dimanapun, kapanpun, dalam belahan dunia manapun, ini yang benar. Ini yang dianggap. Keinginan itu pasti bisa minggir, pasti bisa goyang. Tapi kalau prinsip, mercusuar, gak bisa goyang. Dia justru ngasih arahan dalam hidup Anda. Nah, prinsip setiap orang itu beda, mercusuar setiap orang beda-beda. Mana yang membuat Anda ini adalah prinsip mutlak mercusuar saya? Sisanya itu keinginan. Contoh, mana yang prinsip? Saya menikah sama orang ganteng, sama orang cantik. Mana yang prinsip? Yes. Saya Oke, ngerti gak maksudnya? Ngerti. Jadi mercusuar itu prinsip mutlak. Yang ada orang lain yang berubah. Karena saya pegang prinsip. Gak ada kapal di belahan dunia manapun yang mau nabrak mercusuar. Pasti. Mercusuar itu memberikan arahan. Memberikan guidelines. Memberikan batas. Nah, mutlak itu mercusuar. Prinsip. Gimana? Masih bingung? Masih susah? Jadi sehat sampai itu. Oke. Coba lagi. Mana yang buat Anda ini mercusuar dalam hidup? Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Penting tidak penting ini menjadi sangat krusial, karena kalau Anda tidak bisa membedakan mana yang prinsip buat Anda, nanti jalannya ngawur. Okay. Saya tahu ini sebuah kesulitan tersendiri, tapi Anda boleh pikir jadi nanti someday ketika Anda punya persoalan dan Anda harus selesaikan, Anda bisa bedakan mana yang prinsip, mana yang tidak prinsip. Prinsip itu artinya nggak bisa ditawar, harus ada. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi. Waktunya tinggal 2 menit lagi, saya kira. Ini ada yang namanya calculating risiko. Itu dalam proses membuat keputusan ini, yang di awal bukan lagi problem. Atau Anda akan bahkan menemukan masalah yang baru lagi. Itu biasa. Don't worry. Saya hanya bisa mengatakan bahwa gini, teman-teman. Dalam hidup nggak ada yang ajak. Ya, saya inginnya A. Nanti 2 tahun kemudian juga harus terjadi A. Ya. Di kantor saya itu kalau anak-anak fresh graduate dari SD Telkom masuk, itu mereka di awang-awang mereka tuh di idealis, saya mau jadi engineer wireless, saya mau jadi engineer datacom, saya mau jadi engineer LTE.
Begitu sebulan pertama di Wawe, tau-tau orang ini udah pindah kemana-mana. Ada yang ngirim sitak. Sitak itu apa? Site acquisition. Jadi ke lapangan, nyari lahan untuk pasang tower. Ada juga yang berpikir awalnya saya mau jadi apa engineer yang benerin alat-alat canggih, server, IT atau segala macam. Ujung-ujungnya, sebulan dua bulan di Huawei, dia jadi ngurusin apa? Ketemu sama RT, RW, permission. Pak, kami mau pasang power di sini, gimana caranya, berapa biayanya. Kayak gitu. Terus apa ya Anda harus, ah saya nggak mau, ah nggak mau begini. Lalu kemudian resign. Percayalah, ketika Anda diasign untuk kerjaan sitak, site acquisition, di mana ada ketemu orang untuk bangun power, dan Anda harus belajar lagi masalah hukum, perpajakan, pertanahan, itu knowledge baru. Justru basicnya telco ada di sitak. Tapi kalau Anda kekeh, enggak, saya maunya megang alat LTE yang canggih, yang bisa download macam-macam gitu misalnya. Anda nggak akan sampai ke sana kalau nggak ngerti sitak. Gitu. Jadi proses itu akan selalu berubah. Don't worry, that's why pegangan Anda adalah prinsip. Apa sih yang prinsip dalam hidup Anda? Sisanya aksesoris, keinginan belakang. Keinginan bisa digoyang, bisa berubah. Tapi kalau prinsip, percusuan. Dalam keadaan apapun, ini pasti benar. Banyak orang mengatakan bahwa prinsip itu adalah agama yang wadahnya perkuatnya. Terserah. Saya prinsipnya adalah bertanggung jawab terhadap orang tua. Apapun dilakukan orang tua, yes. Itu prinsip buat Anda, ya silahkan. Tapi kalau Anda punya prinsip yang berbeda, silahkan. Artinya sesuatu yang buat Anda gak bisa ditawar. Misalnya Bu Frida. Bu Frida ini prinsipnya apa? Sejauh yang saya kenal, prinsipnya adalah disiplin. Jadi kalau saya misalnya janjian pergi ke gereja, saya telat tiket, dia pasti ninggal. Misalnya gitu. Rame-rame gitu kan. Karena rumah saya di Cinere, beliau rumahnya lebih dekat ke gereja, itu alasan saya gitu kan. Nah, dia rumahnya dekat. Rumah saya jauh. Jadi buat beliau prinsip. Jadi saya di sampingan itu, teman-temannya di sampingan. Pokoknya gua harus mesti datang ke gereja 30 menit sebelum misa. Ya, mau hujan nggak hujan, mau temannya datang terlambat mau nggak, bodo amat. Gitu. Buat karena buat dia, sebenarnya itu prinsip. Ya saya memahami, jadi respect. Oh ya, itu yang biasa ini. Itu dia, bukan. Yang sisanya keinginan juga. Keinginannya kita adalah apa? Ke gereja rame-rame misalnya. Itu kan keinginan. Tapi prinsipnya adalah saya datang 30 menit sebelum misa. Ini bagaimana membedakan prinsip dengan keinginan. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Mungkin Anda bingung. Saya membuat Anda bingung atau membuat hidup Anda menjadi galau dalam 1,5 jam. Jadi saya nggak tahu ini akan menjadi solusi yang baik untuk Anda atau tidak. Tapi saya hanya ingin mensharingkan. Kalau Anda memulai membuat pertimbangan yang logik dari sejak Anda usia sekarang, kedepannya Anda sudah mulai terlatih. Dan saya berpikir bahwa Anda akan siap untuk punya leadership yang bagus. Jadi bisa bersaing dengan orang-orang dari Malaysia, Singapura, Filipina, Australia, Eropa, dan sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih banyak atas pertemuannya. Demikian liputan pada hari ini, CD Bidarmon melaporkan dari Ukrida TV.